Saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah mengabulkan doa ibu saya, di mana tanpa doa ibu saya tidak bisa berdiri tegar di sini. Saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah mengabulkan doa ibu saya, di mana tanpa doa ibu saya tidak bisa berdiri tegar di sini. Pekerjaan ayah saya sebelum meninggal adalah petani, dan ibu saya ibu rumah tangga. Saya bekerja di gudang jagung untuk menjadi buruh, dan hasil dari upah itu saya sebagian sisihkan untuk tabung dan sebagian untuk ibu saya dan untuk keperluan di rumah. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng.